Assalamualaikum, salam sejahtera. Bercakap mengenai saingan Piala Malaysia, Kelantan antara salah sebuah pasukan yang suatu ketika dahulu pernah menjadi sebutan dan antara yang menjadi tumpuan untuk kejohanan berprestij ini. Dan bersama saya adalah bekas kapten pasukan Kelantan iaitu Muhammad Badri Razi atau lebih dikenali sebagai Pia. Apa khabar Pia? Baik, alhamdulillah. Pia, bercakap mengenai Kelantan ni tak sahlah, Pia Kelantan. Kelantan Pia suatu ketika dahulu dan kita tahulah Pia pernah menjadi sebahagian daripada sejarah ketika Kelantan menjuarai Piala Malaysia pada tahun 2010 dan 2012. Ketika itu dan Pia pun ketika itu menjadi kapten. Mungkin Pia boleh kongsikan sedikit kepada kita mengenai kejohanan tersebut. Waktu itu Pia bergelar seorang pemain dan stadium ketika itu dibanjiri dengan seluruh penyokong Kelantan. Masuk kancah Piala Malaysia ni, siapa-siapa yang player yang nak main, semua player nak rasa kancah Piala Malaysia. Sebab kita habis pada Liga Super, FA Cup, tumpu untuk Piala Malaysia Cup. Pasal Piala Malaysia ni piala paling lama, paling tua. Kenangan Pia dengan Piala Malaysia ni banyak kenangan. Orang kata apa, Piala Malaysia ni semua orang nak tunjuk siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih orang kata apa, nak rasa juara Piala Malaysia ni. Kenangan Pia lah, dua kali Pia menjuarai Piala Malaysia 2010 dan 2012. Mana yang paling dekat dekat hati Pia? 2010 ke 2012 yang menang masa tu? 2010. Kenapa? 2010 masa tu, 2009 Pia tak main. 2010 Pia main, Pia skor. Gol kemenangan Pia yang skor. Farhan yang passing, Pia yang skor. Tu memang paling manis lah. Paling manis yang Pia skor tu, Pia rasa memang rasa tak percaya yang Pia boleh skor 2010. Pasal 2009 Pia hanya jadi penonton saja. Stadium yang sama, piala yang sama, juara kali pertama 2010. Kelantan bawa balik Kota Baru. Kalau siapa-siapa pernah rasa untuk final ni, memang aura yang lain. Masa tu final Piala FA 2013 lawan JDT. Masa tu saya bilik dengan Syarul, dengan Ponik, Syarul Aziz. Pukul 6 baru tidur, 6 pagi baru tidur. Hari game? Hari game. Okey. Saya tak nak main final ni. Pasal nak sampai ke final ni bukan jalan-jalan pasukan lah. Nak dapat final ni, itu Pia cakap, kalau siapa boleh main final ni, memang orang tu memang bertuah lah. Orang kata musim itu, dalam tempoh musim itu, beberapa musim yang sebelum ini adalah musim yang terbaik untuk Pia lah, menang juga MVP. So mungkin Pia boleh kongsikan antara kunci kejayaan Pia waktu itu. Kunci Pia masa tu, kedua ibu bapa Pia, rakan-rakan manajemen pasukan Kelantan masa itulah. Memang orang kata tahun Kelantan, tahun tu tahun Kelantan. Orang kata nak dapat MVP ni bukannya senang. Pasal MVP ni hanya pilih seorang saja. Masa tu saya sengit Mak Yu lah. Pasalnya kita tahu masa tu pasukan kuat ada saingan sikit tu, macam Selangor, Kedah. Masa tu JDT baru-baru nak. Betul, 2014. Kenapa Pia tak nak keluar daripada Kelantan bila dah dapat semua dah ni dengan pasukan Kelantan tapi masih lagi kekal? Okay. Bukan Pia tak nak keluar. Pasal Pia ni pernah keluar dah masa 2008. Tak silap 2008. Pia main PDRM. Champion Liga Perdana. Tu Pia balik ke Kelantan. Pasalnya Pia stay kat Kelantan ni, pasal kita juara negeri orang ni, orang kata tak ada rasa apa-apa. Kalau kita juara negeri kita ni, aura tu lain. Itulah, bukan Pia tak nak keluar pergi berhijrah Selangor, Kedah, Terengganu. Maknanya kita juara ni, negeri kita ni terasa puas. Tak ada tawaran-tawaran yang pernah dapat lah. Feda ada, Selangor ada, adalah 2-3 tim. Good luck, ayah masuk ayah bertanding. All the best, buatlah orang kata buat yang terbaik lah sampai ke final. Kita tahu nak sampai ke final ni bukan senanglah. Biarlah Piala Malaysia ni memang siapa-siapa pun nak main. Pasal piala yang paling tua yang nak akad ni bukan orang lain pun. Maknanya
siapa yang angkat Piala Malaysia ni memang selok lah.